Halo sahabat, kali ini kita akan melakukan perbanyakan bunga asoka. Ini bunganya sangat indah sekali sahabat, dan juga sangat banyak bunganya. Ini hampir setiap tangkainya nanti ada bunganya. Ini kelebihan bunga asoka ini. Nah, sekarang kita akan melakukan perbanyakan dengan cara stek batang. Stek batang kali ini kita tidak menggunakan sungkup sahabat. Ini kita buang dulu sedikit. Tidak menggunakan sungkup karena ini sangat mudah hidupnya. Kita akan menggunakan perangsang akar root up. Ini perangsang akar yang kita beli di toko pertanian. Nah, sekarang kita akan potong dulu sampai sini. Kita ambil batangnya saja. Ini satu. Terus ini sampai sini kita ambil. Dua. Ini terlalu kecil, namun tidak apa-apa. Ini kita buang dulu sini. Ini tunas muda ini kita buang dulu sahabat, karena dia cenderung layu nanti. Nah, seperti ini. Kita ambil tiga batang stek kita. Ini sudah oke. Selanjutnya ini. Ini kita kikis seperti ini. Maka nanti di sini banyak tumbuh akarnya. Oke, selanjutnya kita celupkan ke dalam larutan root up kita. Ini tunas muda ini kita buang dulu, ini ujungnya sedikit. Nah, seperti ini. Ini ujungnya aja kita buang. Nah, kita celupkan. Lalu kita angin-anginkan selama lebih kurang 5 menit agar air perangsang kita diserap dulu oleh batang stek kita. Nah, setelah 5 menit lebih kurang sahabat, ini kita angin-anginkan. Sekarang kita akan tanam ke dalam media gelas plastik merah seperti ini. Ini bekas minuman. Ini pertama kita untuk menghemat tempat, karena lokasi pekarangan yang sempit, kita gunakan tempat yang kecil dulu. Nanti kalau sudah tumbuh tunas, sudah banyak, nanti baru bisa kita pindahkan ke pot ataupun wadah yang lebih besar. Nah, langsung kita tancapkan ke tanah seperti ini. Lalu kita padatkan tanahnya, agar batang dengan tanah dia menyatu. Jangan sampai nggak padat ya sahabat. Kalau tidak dipadatkan nanti batangnya goyang. Kalau goyang batang stek kita dia tidak akan tumbuh. Nah, oke. Nah, ini kita biarkan saja seperti ini. Kita taruh dulu di tempat yang teduh dan nanti kita akan lihat perkembangannya. Ini kita harus siram minimal sekali dua hari sahabat, karena ini tidak menggunakan sungkup. Dia harus kita siram, kalau tidak nanti dia bisa kekeringan. Oke sahabat, inilah hasil stek bunga asoka kita. Ini asoka merah. Ini sudah tumbuh. Ini sahabat, tunas-tunas kecilnya nih. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak juga nih sahabat. 1, 2, 3. Nah, luar biasa sahabat. Hasil stek bunga bagian asoka tanpa sungkup dan berhasil 100% sahabat.